Presiden Joko Widodo berulang tahun yang ke-61 pada Selasa 21 Juni 2022. Tentunya ia mendapat ucapan dari sejumlah menterinya. Salah satunya yakni dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, sosok Jokowi sangat sulit dicari untuk menjadi seorang pemimpin. Luhut yang mengaku telah mengenal Jokowi selama belasan tahun, mengaku presiden tak memiliki kepentingan pribadi selama memimpin negara. Melalui unggahannya, Luhut mengungkapkan, selama mengenal Jokowi, ia memahami betul maksud dari gaya kepemimpinannya tersebut. Luhut pun mengungkapkan bahwa ia bahagia bisa bekerja sama dengan Jokowi. Ia juga mengatakan akan mengabdi dan bekerja semaksimal mungkin selama diberikan kepercayaan.